Setelah silaturahmi dengan puluhan ulama di Ponpes Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menghadiri Istighosah Kubro di lapangan Ponpes Babakan. Ma'ruf memaparkan pencapaian kerja Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden. Ia juga memotivasi para relawan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Kalau yang sudah cerdas, saya kira tidak begitu mengkhawatirkan ya. Tapi yang orang rumahan, yang nggak pernah keluar, nggak pernah dengar itu, nah itu yang akan kita masuki. Tapi itu dipastikan hoax atau bagaimana Pak Jai? Ya bahwa itu hoax, bahwa itu tidak mungkin. Bahwa Pak Jokowi itu sangat menghormat pada agama, pada Islam.